Sebuah suara alien terdengar di lingkungan sekitar Jupiter, tepatnya di bulan planet tersebut bernama Ganymede yang ditemukan penjelajah Juno. Juno melakukan penerbangan dekat Ganymede pada 7 Juni 2021 lalu. Saat itu, merekam gelombang elektromagnetik bulan atau gelombang listrik dan magnet yang dihasilkan di magnetosfer. Saat frekuensi emisi digeser dalam rentang audio, menghasilkan rangkaian jeritan dan lolongan alien menakutkan. Suara tersebut diungkap pada American Geophysical Union Fall Meeting 2021. Sains alat menuliskan mengubah data ke frekuensi audio adalah cara berbeda dan pengalaman pada data. Ini akan membantu memahami detail halus yang mungkin terlewatkan. Ganymede mempunyai inti yang terdiferensiasi sepenuhnya. Kemungkinan juga punya lautan cair di bawah keras es dan diprediksi bisa mendukung kehidupan. Selain itu, Ganymede disebut punya medan magnet sendiri. Ini tercatat sebagai satu-satunya bulan di tata surya. Sebelumnya, pada 1950-an dan awal 2000-an, pesawat antariksa Galileo mempelajari Jupiter serta mengambil sampel ruang di sekitar Ganymede. Hasilnya, gelombang plasma 1 juta kali lebih kuat di sekitar objek tersebut dibandingkan aktivitas media di jarak sesuai sekitar Jupiter. Juno sendiri juga telah terbang rendah 1.038 km dari permukaannya dengan kecepatan sekitar 67.000 per jam. Nampaknya para ilmuwan punya sejumlah ide berikutnya. Ada kemungkinan perubahan frekuensi tidak lama setelah pendekatan terdekat karena pindah dari sisi malam Ganymede ke siang hari. Jelas fisikawan dan astronom dari University of Iowa, William Court.